Ime sobat dia nampak serga ni supaya kita nampak pala kita. Ime sobat dia nampak pala perai sabi. Walau baru menikah, ya, tak ada tidur lagi. Orang panggil pergi perai. Jom tinggal bini yang baru menikah. Di kalangan sahabat seorang bini dia pula jangan hak Nabi minta wi ke dia, dia orang hudud. Nikah malam tu Nabi taski perai dengan cepat, tinggal bini hak baru nikah. Akhir-akhir dalam perai itu Nabi tanya mana sahabat saya ni? Tak ada. Temu mati saya. Cuba tanya. Cerita ni, cerita orang berimej semuti ni kena cerita sahabat. Orang radak kita ni tak boleh nak cerita tu. Tak itu kan? Sahabat seorang lagi, dia baru menikah juga. Sudah menikah dah malam tu, dia royak kata, eh adik, adik tidur dulu. Dalai molek, bilik molek. Jadi saya ni, malai-malai dia kena semaya dulu. Hak Nabi ajar. Ha? Isteri dia pun tidur. So dia kelip, papa. Dia tak nak jenis juga, dia baru nikah pun. Tak itu kan? Apa dia duduk semaya dekat bilik tu tu hanya siapa orang best subuh. Ha. Isteri dia kata apa dia ni kuat semaya. Hubung putih semaya we sobat we. Itulah ni hubung putih juga. Tapi hubung putih dengan muka lain lawa teo. Apa kita tak royak hak lawa teo tu. Kan kita ni gidik-gidik belaka dah tak itu kan. isteri pun nanti juga. Nanti habis teo ni lepas teo air kosong. Lepas air kosong tu ya isap lah situ tak itu kan. Tak apa ke? Maaf malam pertama. Masuk malam yang kedua, abang dia kata tidur dia. Saya ni tiap-tiap malam malah ni semaya. Semaya, 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 semaya malam yang kedua. Orang baik subuh juga. Dua malam. Cukup tiga malam. Balas tu juga. Tak kalau cukup tiga malam, isteri ni pergi mengadu kepada Rasulullah. Pasal kita pergi mengadu mahu tak email lah. Pergi mahu tak email. Tak email tegapa dia ni. Pergi mahu Rasulullah. Rasulullah tegapa dia. Ya Rasulullah. Habis saya ni kak. Tiga malam berturut-turut dah. Tak boleh tidur dengan dia. Sikit habuk pun dah. Ayam kecek dengan kinanya. Lalu itulah Rasulullah panggil mari. Sebenar ke dak mung tiga malam dah baru menikah tak ada tidur dengan retinamu. Ya Rasulullah. Bagaimana? Saya tak leh nak beradu sedap dak semaya. Jadi sedap dak semaya ni kan semaya ni dak kecek dengan Tuhan ke? Kan? Kita sepatah Tuhan sepatah, kita sepatah Tuhan sepatah. Tuhan ni apa? Rabbil Alamin yang mengatur kalah. Kita kecil dengan apa sebuah bahasa sedap dah. Itu kan? Boleh oyak dah mudah. Ini aku boleh kecil dengan apa. Ini kecil dengan Rabbil Alamin ni. Nak beradu tak boleh Rasul. Ini orang kenal Tuhan semuanya. Orang panggil makrifatu khassah. Inilah arabtu rabbi bi rabbi. Dia kenal Tuhan ni
dengan Tuhan wikna ini tak ada berhajat pada burhan dan dalil. Ah, ini apa? Ini yang panggil makrifatu kos. Lepas itu Rasulullah winasihat. Hey, sahabatku, aku ni terlebih takut pada Allah, lebih pada demo semua ni. Nabi lah terlebih kenal Allah, lebih pada semua ni. Nabi lah lebih takut pada Tuhan semua ni. Tapi aku hidup dan aku makan dan aku minum dan aku tidur dengan isteri. Ah, sobat baru pakai. Tapi kena mengadu dulu. Ah, jadi malah yang kepak ni ya slow kita lah. Pah kita learning ni, orang Tino duk mari jelih ni tak ada sore buk. Kata tok suami dia semaya seperti goh tak ada. Tak ni saya temu dua orang, dua cuk. Atau apa kak? Ha, mari nak pasal. Kata pasal apa kak? Panah-panah ni. Orang nak pakat nak nikah, dia nak pasal. Oh, tak ada nak sombang nak. Tak ada nak sombang nak kata buat saya nak kata. Apa kata kerja saya gaduh. Ya, banyak banyak lagi. Tupik situ temu pula saya ni. Atau mayu apa ni? Manuai bilik masa. Aduh. Pukul 10 ni temu Pak Redo. Masa. Saya tanya rakan-rakan yang ada di majlis ni, sehari tak kurang pada 10 cup orang Pino. Apa masjid di dalam wilayah dalam cau dalam negeri jangan ada pun dalam negeri Thailand semua ni banyak mana 3,330 ni buah masjid semua jadi masalah.